Jadi kita baru saja sampai set dan kebetulan di sini ada mitra. Kita mau ukur dan cari tahu penyebabnya kenapa case ini tepatnya robohnya pakai apa. Saya bawa Mas Ainur yang nanti akan menganalisis tembok roboh ini apakah dari salah konstruksi apa memang force major. Gitu Jai. Ngomong lah. Oh iya ya, aku jadi kayak gempa. Berapa meter coy? Oke teman-teman, jadi pagar yang roboh berapa meter. Ini kasus di set gabungan Net Jawa Timur. Ini pagar roboh panjang okay. 13,6 meter. Jadi yang roboh ini bagian tengah, sedangkan bagian sampingnya kelihatan miring. Jadi ini mungkin estimasinya nanti akan ikut dilakukan perbaikan juga. Terus kita lihat juga. Jadi di sini akibat dari pagar yang roboh yang sebelah timur itu pagar yang pojok belakang tertarik juga sehingga pagar biasanya ini ikut roboh. Nanti ini akan jadi oke. Terus yang kedua adalah yang harus kita lakukan pengecekan terhadap kontur tanah. Nah, di sini kontur tanahnya antara tanah dalam set dengan tanah luar set ini selevel, jadi tidak ada perbedaan elevasi. Kita cek juga untuk yang pagar sisi lainnya itu elevasi tanahnya selevel antara tanah dalam side dengan luar side. Halo. Terus langkah yang ketiga adalah kita lihat dari apa kualitas struktur assistingnya. Ini saya coba tes ya untuk pagar yang masih belum
roboh ini. Kalau dari apa ring balok sendiri sudah ada tulangnya, sudah ada. Ini tulangan ring baloknya. Terus kolom praktisnya di sini udah ada. Kolom praktisnya ada, masih utuh. Terus step yang keempat, kita lakukan pengecekan terhadap jenis tanah existing. Kita coba lihat tanah existing di set ini. Itu jenisnya apa? Kalau saya lihat sekilas ini jenisnya tanahnya lempung, berlempung. Nah, ini tapotnya masih bisa dipasang lagi. Tapotnya masih bisa dipasang lagi. Cuma ketarik sama pagelaran kokoh. Ini juga bisa kita reinstall, pasang lagi. Untuk kondisi set yang pagar belakang ini masih selevel dengan tanah dalam set. Terus ini yang di pojokan udah mulai retak. Ini akibat ketarik dari pagar yang roboh. Udah kelihatan. Oke rekan-rekan, kali ini kita udah nyampe di set kedua. Akhirnya sama, akhirnya roboh dengan cuaca ekstrim. Apa skala yang meresap ke dalam tanah di dalam set mendorong pagernya. Oke, kita langsung akan pindahkan ke lokasi. Oh, itu ketahan ya, ketahan itu paling. Pojok, sana. Dari elevasi yang tadi kita ambil satu titik itu posisinya depan. Terus ini kita ngambil lagi posisi di tengah. Ini beda lokasinya 80. Terus kita coba untuk yang belakang itu beda lokasinya. Untuk pengukuran beda elevasi kita minimal ambil 3 titik. Pertama posisinya di depan, di depan pagar. Kedua di tengah, pagar. Terus yang ketiga posisi yang agak belakang, posisi belakang. Itu untuk pengukuran beda elevasi. Oke, teman-teman, ketemu lagi mulai dari petang, ketemu petang. Kelihatan nggak muka kita? Kelihatan, oke. Ini tadi kita perjalanan memutari Pulau Madura untuk mengunjungi dua site. Pagarnya roboh karena hujan dan angin. Mungkin Mas Ainur tadi sudah menjelaskan beberapa step langkah utama ketika kita menghadapi kejadian seperti itu, pengecekan yang harus utama dilakukan seperti apa tadi, jelaskan Mas Ainur.
Oke, teman-teman Babygus, saya berkesimpulan untuk hasil pengecetan terkait case pakai robo, di mana poinnya di sini untuk solusi perbaikan dan analisa sementara. Tadi sudah saya jelaskan di set bahwa yang pertama kita harus cek pagar berapa sih panjang pagar yang roboh. Yang kedua kita juga lihat kontur tanah di sini, yaitu beda elevasi antara tanah dalam set dengan tanah luar set, di mana hal ini penting sekali untuk menentukan proses desain perbaikannya. Terus yang ketiga, kita juga cek terkait jenis tanahnya di situ apa existing, apakah itu berpasir, lempung, atau tanah keras. Ini juga berguna untuk menentukan proses desain perbaikannya. Selain itu, ini kaitannya dengan kejadian post major pakai robo. Jadi untuk tindakan pertama terkait hal ini, kita harus menyiapkan data BMKG untuk proses asuransi, karena ini masuk case asuransi. Nah, itulah beberapa hal yang dapat kami simpulkan. Itulah yang dapat kami simpulkan terkait hasil pengecekan case pakai robo untuk saat ini, dan mudah-mudahan teman-teman Babygus apabila ada kejadian serupa, mana untuk tindakan pertamanya. Mantap. Oke. Karena udah malam, ini vlog pertama kita. Yeah. Like video ini. Iya, yeah, dan like pokoknya, terus dukung buat kami terus berjalan. Yeah. Oke, sekian vlog pertama di tahun 2018 dari RO Jatim. Tunggu vlog kami yang berikutnya. Ciao.